Yo, balik lagi guys. Rencana mau nyoret malah kesorean, nyoretnya kemalaman. Sorenya kemalaman, malah maghrib keluarnya. Kita lagi ada di Sepinggan. Mau kemana ya, jalanin aja dulu seperti biasa, tak ada tujuan. Nah ini keluarnya kemarin yang dari pasar Sepinggan, bray. Keluarnya di situ, bray. Sekarang kita mau terus mau ke arah Batakan, Manggar dan lain sebagainya lah, cuma nggak tahu kemana. Seperti biasa tak ada tujuan. Cuacanya lagi-lagi tetap mendung. Kemana ini enaknya nih? Kemana kita ini, Dut? Jalani aja dulu. Kemana arah Rezi ini membawa? Ini lapangan Auri. Setiap bikin video nggak pernah ada arah, tidak ada arah dan tujuan. Pokoknya jalan-jalan aja. Karena kalau dipikirin mau kemana aja malah nggak jadi kemana-mana. Jadi ya dijalanin aja dulu. Jadi ini hitungannya naik red lagi nih, NR lagi ya, NR lagi jadinya, bukan nyoret, naik red. Lihat-lihat kita suasana Balikpapan Timur. Balikpapan Timur nih suasananya gimana kalau malam. Siang aja jarang kesini, apalagi malam. Malam itu kalau nonton bola aja baru kesini. Kalau Persiba main. Cuma sekarang berapa? Dua tahun sudah nggak nonton bola ke stadion. Lama sudah nggak ke apa ngenyatnya stadion. Yang nyasar keluarnya di situ. Itu kita masuknya di lewat mana ya? Masuknya. Sudah kelewatan ya? Ini Borneo Paradiso. Di mana? Oh, yang rame tadi. Dan lampu jalannya juga kayaknya di sini ya, bersadar aku. Iya, gelap-gelapan juga, gelap-gelapan lagi. Setiap NR gelap-gelapan. Coba ini ya, cuma ini rame lah, istilahnya di jalan raya lah ini.
kemarin-kemarin iya belusukan-belusukan, gelap-gelapan terus. Cuma ya ada bedanya juga sih, ini jalan raya tapi gelap juga. Cuma ya lumayan lah. Iya, apa jalannya dari orang rumah-rumah orang aja ini. Iya, cuma nggak tahu di Mekarsari ya. Mekarsari. Nah, iya Manggarsari. Oh, bensin baru nih. Enggak ada ya? Enggak ada. Hah, di mana? Iya, di kota malah enggak ada. Pom bensin baru. Itu sudah orang memang macet yang lakson-lakson. Apa sih? Sabar sedikit, kenapa sih sayang? Iya. Itu sudah, kalau enggak mau kena macet ya pakainya motor, jangan mobil. Macet dikit, ngomel-ngomel. Klakson-klakson. Ayamnya berkokoknya kemalaman, habis begadang bang itu. Kemalaman dong. Kemalaman dong. Berarti bangkong dianya tadi siang. Makanya berkokoknya sudah mau malam lagi baru berkokok dianya. Atau sip malam dianya, sip malam. Sampai sini juga. Tapi sekarang ada tembusannya kok kilo 8 itu. Cuma enggak tahu ya lewatnya di mana itu. Nanti kapan-kapan dicoba. Iyalah, kalau malam ngeri juga. Gitu. Apa nih kok ada Pertamina itu? Gelap, gelap. Iya tuh sudah gelap bet. Ini apa nih stadion sini ya? Kita coba tes. Gelap kali. Gelap dingin. Lampu stadionnya? Oh nyala kok. Kalau nggak boleh masuk ya mutar lagi. Jangan dibikin, jangan dibikin susah gitu loh. Luas banget. Macet juga. Seluas-luasnya jalan kalau sudah Persiba main macet juga ini. Luas banget. Jalan masuk stadion malam-malam. Ya nggak malam juga sih, ini masih sore lah hitungannya. Maghrib, maghrib. Ini mobilnya kenapa ini? Kayaknya baru belajar mobil. Belajar nyetir, iya. Luas jalannya, sepi. Hah? Oh. Ini ya mungkin belajar kali dia. Belajar dari kesalahan. Wah, becek. Becek. Tapi nggak terlalu kotor.
Nah ini stadionnya, Bray, lampunya nggak dinyalain lagi atas nih. Atau belum ya? Yoi. Wih. Wah. Putar aja lah, yang penting sudah tahu. Ya itu, mau jalan-jalan aja. Biar aja. Kita muter aja. Anjingnya diam ini, enggak kayak yang di anu kilo 8 itu. Gonggang gonggong gonggang gonggong. Masalahnya becek semua nih. Becek semua. Becek becek. Bekasan. Bekas truk. Stadion, suasana stadion batakan maghrib-maghrib. Sepi, Bray. Ya sepi. Sudah maghrib, nggak ada main lagi Persiba. Sepi lah. Liga 2. Naiknya susah betul. Kalian nggak lama turun lagi. Nggak lama sudah aku nggak ngikutin bola. Makanya kangen juga nyetadion ini. Corona sih masih. Kalau Adi masih. Dia kalau sudah Persiba itu nggak bakal ketinggalan beritanya sudah. Kalau ada link streaming, streaming. Dia fans sejati dia ya. Dari kecil tau itu dia ya. Bagus orangnya. Oke guys, videonya kita akhiri aja, cukup sampai sekian dan terima gaji. Ciao. Bye bye.